Sweden untuk menyatakan ketegasan kita. Ini adalah perbuatan yang cukup jijik. Namun, apa yang kita kecewa sampai hari ini, kedutaan Sweden tidak lagi dipanggil oleh pihak kerajaan. Kita semua berada di sini pada hari ini untuk menyatakan kepada seluruh dunia dan juga kepada kerajaan Sweden bahawa perbuatan ahli politik mereka yang telah membakar Al-Quran adalah satu perkara yang menyakitkan perasaan kita.